kira kita merasakan semuanya bahwa dalam 5 tahun belakang ini adalah sebuah periode yang tidak mudah, sangat sulit, penuh tantangan. Dari sisi kesehatan kita tahu ada pandemi COVID, kemudian geopolitik, perang yang menyebabkan harga minyak naik dan turun, harga pangan naik dan turun, di Ukraina, di Palestina. Tapi kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada. Dan ekonomi kita masih tumbuh 5,11% di kuartal pertama tahun 2024. Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan growth di atas 5%. Dan juga inflasi yang bisa kita kendalikan terakhir di bulan Juni 2,5% inflasi kita. Ini berkat Bapak-Ibu sekalian yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin, rutin setiap minggu, tapi hasilnya ada. Coba lihat sekarang Argentina inflasinya berapa. Bapak-Ibu cek aja. Turki inflasinya berapa? Bapak-Ibu cek. Mengerikan sekali angkanya. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan inflasi, saya kira tadi sudah saya singgung, sudah bagus, pertahankan, cek terus harga-harga, dan segera intervensi bila ada kenaikan. Kemudian juga masalah serapan anggaran, dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Ini yang saya cek, ini masih di angka 41%. Penggunaan produk dalam negerinya masih 41% untuk kabupaten dan kota. 41% masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor. Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali. Baik itu yang namanya pajak, yang namanya PNBP, yang namanya royalti, yang namanya dividen, itu serupiah semuanya dikumpulin oleh Kementerian Keuangan. Terkumpul jadi penerimaan negara, ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor, yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri, kita ingatkan. Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam. Dengan demikian maka Rakernas Apkasi ke-16 Apkasi Otomotif Expo dan Apkasi Procurement Network tahun 2024 secara resmi telah dibuka.